Halo teman, kita tampilkan kentang bumbu merah. Halo, kentang bumbu merah yang cukup enak ini kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dengan nasi yang dikongsi dengan bumbu merah daging tadi. Sudah ada tumis wortel, buncis dan kacang. Ada bawang bombay, juga ada nih jagung muda. Ya teman, kita tampilkan tumis wortel sama buncis sama jagung mudanya dan sama ini tumis buncis wortel sama bawang bombay, ada jagung muda. Ini daging bumbu merah teman, daging bumbu merah disajikan sama telur rebus. Daging bumbu merah ini kita tampilkan di piring untuk di santap siang ini. Hari ini kita tampilkan bersama daging bumbu merah, telur rebus bersama tumis jagung dan tumis wortel, tumis buncis bersama bawang bombay ini. Halo teman, ada kentang bumbu merah cukup lumayan enak ini. Halo, tetap bersama kami Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya teman. Selamat siang, ini kita tampilkan ada daging bumbu merah, ada telur rebus bumbu merah, juga ada kentang bumbu merah, kentang goreng dicampur bumbu merah, juga ada tumis wortel, buncis, dan ada bawang bombay, juga diberi jagung udang. Halo teman, kita tampilkan di pagi hari ini cukup lumayan enak. Ini ada tumis jagung, tumis wortel, tumis ini ada nanti satu dengan buncis, bawang bombay, dan ada bawang putih, bawang merah. Ini teman, kita tampilkan tumis wortel, buncis bersama bawang bombay ini, kentang goreng ditambah bumbu merah. Ada rempah-rempahnya ini di dalam bumbu merah ini. Kita tampilkan juga ada daging bumbu merah, kita terlebus daging bumbu merah ini. Ini juga kita tampilkan bersama nasi digoreng dengan bumbu merah bekas sisa dari ini, dari daging tadi sama rebus kita goreng. Lumayan enak ini sama campur nasi juga. Lalu teman, kita tampilkan daging bumbu merah bersama tumis buncis wortel dan bawang bombay, juga ada bawang putih, juga ada kentang goreng bumbu merah. Halo teman, kita halo ini bumbu merah, daging bumbu merah bersama rebus ini lagi dituangkan di piring untuk disajikan. Oke teman, selamat menonton, terima kasih.